siang Pak. Siang. Pak, kebetulan saya ini ingin melihat-lihat klaster Naki Amani ini, perumah yang ada di sini Pak. Iya, iya, iya. Boleh Pak temani saya? Boleh, boleh. Kita lihat-lihat. Silakan ini iya, blok B5 ini. Oke, silakan Nariri duduk. Oh iya. Ya. Miliki segera hunian modern klaster Naki Amani dengan konsep comfortable living dengan lokasi sangat strategis. Hunian asri bagi keluarga tercinta dengan desain rumah yang bisa disesuaikan dengan selera customer. Dapatkan segera dengan harga terjangkau serta dengan beragam tipe mulai dari tipe 36, tipe 45, dan tipe 60. Dan ini wawancara kita dengan salah satu pemilik hunian. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya. Saya pengen nanya nih Pak, bagaimana kenyamanan, keamanan, dan juga fasilitas yang ada di perumahan ini Pak? Alhamdulillah, lebih kurang setahun Bapak tinggal sini ya. Semua fasilitas ini lengkap ya. Dari sarana air, lancar, listrik juga pakai apa acaranya cukup ya. Kemudian yang paling penting itu adalah lokasi. Kita tinggal di sini lokasi strategis ya. Kenapa strategis ya? Ini belakang sini terminal, SBU, bank semacam. Jadi semuanya ini super lah ya lokasinya ini. Nah, kalau keamanan sendiri Pak? Keamanan alhamdulillah lancar ya, aman terjamin saja. Bahkan saya tinggal-tinggal ini jarang terjadi hal-hal yang merugikan gitu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Kalau sistem pertama Bapak ingin menghuni rumah ini bagaimana? Jadi ini ada berapa cara, bisa langsung kontan, bisa juga bisa cash tempo, bisa juga kredit ya. Nah, betul Bapak waktu itu cash tempo. Jadi kita dikasih waktu lebih kurang setahun ya. Berapa kita ada uang, kita guyur sampai pelunasan. Dipermudah ya dipermudah, Pak ya. Dipermudah ya. Dan juga saya ingin nanya ini, perumahan tipe berapa? Yang Bapak ini tipe 36. Tipe 36. Ada berapa tipe perumahan di sini, Pak? Ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Bapak ini tipe 36, kemudian ada tipe 45 dan ada tipe 60. Ada tipe 60. Jadi bebas kita mau milih ya, tipe yang mana. Tergantung kemampuan banyak kita kan. Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Bagaimana kalau saya tertarik menghuni perumahan di sini, Pak? Iya. Ada namanya developer kita, namanya Pak Mustawi Ramadan, ya. Beliau tinggal nggak jauh dari sini. Beliau yang lebih paham bagaimana teknis segala macam gitu ya. Oke, kalau gitu saya langsung menemui developernya ya, Pak ya. Ya, boleh. Lebih terima baik. Kasih ya, Pak. Dan setelah ini, Lebong TV juga mewawancarai developer hunian klaster Naki Amani yang akan menjelaskan secara detail tentang hunian ini. Permisi, Mas. Iya. Saya dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Ramadan. Oh, sebagai developernya ya, itu ya, Mas ya? Kebetulan saya sebagai developer pengembang perumahan di sini. Ya. Jadi pas dong saya ingin bertanya sama siapa tentang perumahan-perumahan di sini? Ya, baik, pas sekali. Nah, Mbak bisa bertanya segala sesuatunya tentang perumahan ini kepada saya. Iya, kebetulan saya tadi sempat berkeliling melihat perumahan-perumahan yang ada dengan berbagai macam tipe. Baik. Dan tentu saya ingin lebih tahu dengan lebih jelas, saya ingin menanyakan kepada Mas Rama ya. Di sini perumahan ini menyediakan berapa tipe sih Mas? Ya. Baik, jadi kami dari developer klaster Naki Amani ini itu menyediakan 3 jenis tipe perumahan. Yang pertama adalah tipe 36 dengan luas tanahnya 90 meter persegi, kemudian tipe 45 dengan luas tanah 150 meter persegi, kemudian yang ketiga tipe 60 dengan luas tanah 90 meter persegi. Jadi kami menyediakan 3 tipe tersebut untuk kami pasarkan kepada konsumen yang ada di masyarakat Kabupaten Lebong. Nah, bagaimana jika ada yang tertarik? Saya tertarik menghuni salah satu rumah yang ada di sini. Untuk apa namanya menghuni rumah itu, apakah
nanti berbelit-belit sistemnya atau dengan gampang mendapatkan rumah yang ada di Naki Amani ini, Mas? Baik, jadi kepada masyarakat yang ingin mempunyai hunian komersil di Kabupaten Lubung ini, kami menyediakan beberapa cara proses kepada masyarakat untuk memilikinya. Yang pertama yaitu Mbak bisa melalui proses KPR, ya. Yang kedua bisa melalui proses cash. Jadi yang pertama tadi, kami dari developer itu membantu proses pengajuan KPR ke bank yang kita tuju. Di sini perusahaan kami bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk konsumen melakukan pengajuan KPR rumah. Mulai dari pemberkasan awal sampai akad kredit itu kita yang memfasilitasi. Baik dari pemberkasan, BI checking, cicilan, jangka waktu, itu bisa dikonsultasikan dengan saya. Oke. Jadi konsumen hanya menyediakan KTP sama KK-nya saja. Nanti biar kami yang proses, kami yang cek apabila yang bersangkutan diterima untuk KPR, kita lanjutkan. Konsumen tetap di rumah, kita yang bergerak. Oke, jadi untuk mendapatkan hunian yang komersil, caranya gampang, gampang sekali ya. Ya. Cukup temui saja Mas Rama. Cukup temui saya. Ya, dan siapkan KTP dan KK, ya. Gitu ya Mas. Prosesnya ya. Gampang. Prosesnya sekali. Gampang. Oke, tertarik saya. Jadi mengenai fasilitas, kenyamanan, keamanan, dan bagaimana fasilitas yang ada di perumahan-perumahan yang Anda suguhkan ini? Baik, jadi di klaster Naki Amani ini kita memiliki 4 blok ya. Blok A, blok B, blok C, blok D. Dari keempat blok itu kita dibagi menjadi 2 jalan. Ya, 2 jalan itu jalan perumahan dengan one gate system. Dalam artian fasilitas satu keluar masuk kendaraan, satu keluar masuk buat mobilitas manusianya gitu kan. Jadi untuk keamanan karena kita one gate system, jadi kita terpantau dengan adanya nanti CCTV ataupun pos penjagaan yang kita buat. Kemudian dari fasilitas yang lain, kita nantinya akan menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang bermain buat anak. Kemudian untuk fasilitas perumahannya ya, kita di sini fasilitas airnya sangat lancar ya, karena kita langsung mendaftar ke PDAM setempat. Jadi untuk kelancaran air itu sangat lancar. Kemudian untuk listrik, kita menggunakan listrik pulsa. Jadi pemakaian listrik itu bisa diatur terhadap konsumennya, apabila nggak dipakai bisa dimatikan. Kemudian kita juga menyediakan garasi buat penghuni. Kemudian jalan, kemudian saluran perairan, apa namanya tuh, siring, irigasi gitu. Itu kita siap sediakan semua. Oke, berarti tidak ada lagi keraguan untuk masyarakat Lebong memiliki hunian yang komersil dan tempat yang strategis. Baik. Serta fasilitas kenyamanan dan keamanan yang terjamin ya Mas ya? Untuk tempat, lokasi kita ini sangat strategis, terletak di Jalan Kelurahan Amen, yaitu di belakang Pasar Rakyat Terminal Kabupaten Lubung. Nah, tempat perumahan kita ini itu dekat dengan SPBU, ATM, ya kan? Pasar Rakyat, kemudian terminal, dan juga tempat pusat perbelanjaan. Ya. Jadi apabila masyarakat ini dapat perumahan di sini, itu insya Allah itu tidak jauh dari perkotaan, seperti itu. Tidak ada lagi kendala untuk kemana-mana karena perumahan ini sudah berada di tengah-tengah kota. Iya. Dan jarang sekali ada perumahan yang ada di tengah-tengah kota gitu.
Oke deh, kalau gitu saya tertarik dengan perumahan yang ada di sini, Mas. Nanti saya akan menghubungi Mas lebih lanjut. Siap. Jangan lupa bawa KTP dan KK. Oke. Terima kasih ya, Mas. Ya, siap. Sama-sama. Ingat, nilai investasi sangat menguntungkan. Segera miliki hunian yang asri dan strategis ini. Dan pastikan Anda tidak akan menyesal. Bila Sana Albong TV berminat, langsung saja ke kantor pemasaran di Apotek Lizuer Farma, Jalan Kampung Jawa, nomor 31, Pasar Muaraman, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Ayo Sana Albong TV, jangan sampai ketinggalan. Miliki segera hunian ini.